Langkah yang seterusnya, kita perlu lorekkan satah pada objek dan labelkan titik yang berkaitan pada pandangan yang diberi. Okey, cikgu akan lorekkan pandangan hadapan dahulu. Kita akan lorekkan bahagian yang ini. Dan cikgu labelkan 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, kalau kita lihat pada pandangan hadapan, 1, 2, 3, 4, 5. Bila kita pindahkan pada pandangan hadapan, 1 di sini, 2, 3, 4 dan 5. Okey, pada pandangan atas, kalau pada pandangan atas, kita akan nampak 2 di atas, 1 di bawah. Jadi 2 slash 1, 3 di sini di sebelah 2 dan 4 di bawahnya 5. Jadi 4 slash 5. Labelkan, kita lorekkan satah yang seterusnya. Kita ambil satah ni pula. Satah yang kelihatan pada pandangan hadapan. Okey, kita labelkan sebagai 6, 7, 8 dan 9. Di sini ada 10, 11, 12 dan 13. Jadi kalau kita pindahkan pandangan pada objek ini ke pandangan hadapan, kita akan nampak 13 di belakang 5, jadi 5/13. 6 di sini, di atas 6 ada 7. Okey, kemudian kita ada 8 di sini. Di bawah 8 kita ada 9. Di sebelah 9 kita ada 10. 10 di belakang 3. Dan kemudian kita ada 11. 11 di dalam yang tersembunyi ni 11. Dan kita ada 12. 12 di belakang 4. 12 di belakang 4. Okey, itu yang pada pandangan hadapan. Kemudian kita lorekkan pada pandangan sisi pula. Pada pandangan sisi kita akan nampak yang ni. Enam, tujuh, lapan, sembilan, 14 katakan. So, pada pandangan sisi kita akan nampak 14 di belakang 6. Jadi 6/14. Dan apa lagi? Di sini kita ada satu titik lagi bucu ni yang belum berlabel, kita labelkan sebagai 15. 15 di belakang 4. Jadi 4/15. Kemudian di sini kita ada satu lagi 16. 16 di belakang 3, jadi 3/16/10. Okey, dah selesai yang itu. Kita lihat pada pandangan atas pula. Pada pandangan atas 2, di sini adalah 9. Kemudian di sini ada 8, 7, 6, di bawah 7 ada 14, 13 di sini. Okey, di atas 13 ni 12. Di sebelah 12 ada 11. Kemudian atas 11 ada 10. Okey, yang sini 16. Di atas 13 ada 15. 11, 12. Okey. So itu yang secara ringkas untuk lukisan labeling kita. Jadi ini adalah gambaran yang lebih besar untuk kamu lihat titik-titik yang ada berdasarkan bongkah yang kita labelkan. Pastikan kesemua titik ini dilabelkan betul mengikut apa yang kita labelkan pada bongkah ataupun objek G.